Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini. Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe. Selanjutnya, kalian tekan tombol lonceng agar tahu video baru menarik lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Biro. Oke guys, kali ini kita akan main game ini ya. Bis terbaru ya di channel Arya Drama. Dan ini adalah permainan game dari Fernbus ya guys, game asal Jerman ya. Oke, langsung aja kita coba test drive memakai steer ini ya, steer wheel steering ya, steer mobil. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu tampilan ya. Nah, sekarang kita mau nyoba untuk mode karir itu ya, supaya bisa ada ini ya, mengangkut penumpangnya guys. Oke, pertama keberangkatan kita dari Stuttgart ke Heilbronn ya. Oke, next. Nah, ini kita memakai bis yang dari sini guys ya. Oke, jadi di sini ada beberapa bis ya guys ya. Nah, ini orang yang kita pilih ya. Oke, kita memakai yang pakai dasi itu ya, biar rapian, kayak orang kantoran kayak. Oke, jadi di sini saya memakai ini ya, setir dari PXN guys. Jadi biar merasakan sensasi seperti naik bis dan membawa bis beneran ya. Oke. Terus livernya kita di sini memakai yang ini ya guys. Flixbus versi 1 cuy. Nah, tampaknya seperti ini guys. Oke, lebih agak kecil ya. Ini tampilan bisnya seperti karoseri Adi Putra guys ya. Oke, lanjut saja, kita langsung mulai start game ya guys. Keberangkatan mulai jam 10 ya. Sekarang kita sudah di terminalnya guys. Nah, ini orang-orang penumpangnya kita cek satu-satu dulu guys. Oke guys, jadi sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dulu guys. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar langsung tahu kalau ada video terbaru menarik ya. Dan dukung terus channel ini dengan cara di share terus video ini guys ya, ke semua teman-teman kalian dan nonton bareng ya. Untuk bareng-bareng nonton bareng di channel YouTube ini guys ya. Oke, langsung aja kita mulai nih, cari-cari dulu ya. Kita lihat penumpangnya dulu nih, siapa aja nih naik ke bis kita ya. Ini tujuannya Stuttgart Heilbronn, kita lihat dia check-in ya. Oke, kita lihat ke dalam dulu ya guys. Nah, ini orang-orangnya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini guys ya, bisnya. Atau penumpang-penumpang sudah menunggu. Nah, ini ada toiletnya di sini guys. Jadi kalau mau pipis bisa sini. Terus ini ada wastafel ya cuy, cuci tangan. Dan di atas juga ada ini ya, tuh ada dua tingkat guys. Jadi double decker ya, ini kursi belakangnya ya. Di belakang seperti ini, dan kursi cukup mewah dan empuk ya guys ya. Nah, ini tampilan untuk di bagian depannya cuy. Oke, langsung saja kita check-in ini dulu penumpang-penumpangnya guys. Login. Booking confirmation. Oke, ada lagi ya, kita langsung berangkat aja cuy. Oke, keberangkatan sudah dimulai. Sekarang kita langsung capcus ya. Kosong, ambil gaspol. Enak cuy, setirnya cuy. Tuh. Jadi kita harus pelan-pelan ya bawa bis ya. Guys.
langsung aja gaspolnya. Jarak memakan waktu 86 km guys ke Hellburn ya. Dan estimasi sampai tuh 10:57 ya guys. Nah sekarang sudah jam 9:52. Oke kita gaspol terus ya. Agak kenceng kan biar cepet nyampe cuy. Cuy. Jai. Enak ya setirnya. Oh guys, jangan lupa di share terus video ini ya, video Arabi Rama. Jangan lupa dibagikan ke semua grup sosial kalian punya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like ya guys. Oke okay? Agar channel ini terus berkembang lagi dan adanya kalian semua di sini. Oh ada kamera belakangnya guys ya, mantap ya. Eh kita salah jalan cuy, atas eh bener gak sih? Oh bener, lanjut mama. Grafiknya aduhai sekali, lampu merah. Nah, ini tampilannya guys mewah sekali ya, bis ala Eropa nih cuy. Oh ini kamera mundur guys. Oh ini keluar. Buka pintu kotak ya. Oke lanjut kita berangkat lagi. Waktu tinggal 57 menit lagi guys. Ayo kita harus tepat waktu ya. Banyak lampu merah sih. Tuh lampu merah lagi. Mantap. Ini di kota, masih di kota Jerman sih guys, cuman jaraknya tuh jauh-jauh cuy ya. Oke sekarang kita sudah mau sampai di terminal berikutnya. Nah itu dia pemberhentian terminalnya guys. Oke sudah terbuka ya kota. Nah oke jadi sekian dulu ya review dan permainan game Fernbus Simulator kali ini, dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Sampai jumpa ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe ini silahkan di subscribe sekarang ya guys, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian langsung tahu kalau ada video terbaru menarik lainnya. Kalian semua tunggu terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share terus video ini guys ke semua grup sosial media ini agar kalian terus berkembang lagi dan ada yang semua di sini. Sampai jumpa di video berikutnya ya, sampai jumpa.